Al-Fatah ila Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi wa usulihi wa furu'ihi wal muntasimin wa muhibbihi wal mutalliqin bih annallaha yaghfir wa yarhamuhu wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Masih membahas tentang kewajiban istri di hadapan suaminya, yaitu yang kemarin yaitu watarkul khiyana lahu inda ghaibatihi fi firashi wa malih, tidak berkhianat kepada suaminya ketika tidak ada suaminya, baik itu di kasurnya dan hartanya. Khianat itu kan berarti ketika menyimpang dari jalan yang semestinya. Nah, itu baik dalam kasurnya alias kepemilikan penuh suami, yaitu kemaluan, ataupun hartanya. Kasarannya selingkuh. Tidak selingkuh, karena penyebab selingkuh itu banyak. Penyebab selingkuh banyak, tapi kewajiban seorang perempuan itu tidak selingkuh, juga tidak berkhianat di dalam hartanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu laha an tut'ima min baitihi illa bi idznihi illa ratub min at'am alladhi yakhafu fasaduhu fa id at'amat an ridahu kana laha mithl ajrihi wa in at'amat bi ghairi idznihi kana lahu al-ajr wa 'alaiha al-wizr. Katanya Rasulullah, tidak halal alias haram laha bagi seorang istri antut imam min baitihi illa bi'idni, memberikan makan dari rumahnya suami illa bi'idni, kecuali dengan izinnya suami. Jadi tidak diperbolehkan seorang istri memberikan makan orang lain dari rumahnya suami, apapun itu, illa rutab, kecuali rutab. Rutab itu semacam kurma tapi belum jadi tamer, masih rutop. Jadi sebelum tamer itu namanya rutop. Anggap kurma, kecuali kurma, atau semisal kurma yang dikhawatirkan basi, yang dikhawatirkan rusak. Ini nanti kalau nunggu rusak, ini kalau nunggu bau, basi, nah itu boleh. Tapi kalau enggak boleh. Sesuatu yang enggak mungkin rusak, enggak mungkin basi, dikeluarkan oleh istrinya tanpa izin suaminya, haram. Lah kalau si istri tadi itu memberikan makan orang lain dengan ridhonya suami, maka si istri dan suami mendapatkan pahala yang sama. Bukan punyanya istrinya, punyanya suami, tapi suaminya ridho, istrinya memberikan makan kepada yang lain, maka istri tadi itu mendapatkan pahala seperti pemiliknya, yaitu suaminya. Tapi wa in anamat bil ghairi idzni, kalau si istri tadi itu memberikan makan tanpa izin suaminya alias tidak diridhoi oleh suaminya, maka suaminya mendapatkan pahala, istrinya mendapatkan dosa. Nah, itu kalau memberikan makan tanpa izin. Nah, karena termasuk apa? Termasuk khianat. Nah, termasuk khianat di hartanya suami atau pada hartanya suami. Lalu kewajiban istri yang lain, wa ikram ahlihi, memuliakan keluarganya suami, wa aqaribihi, dan kerabatnya suami. Sikap dan ucapan seorang istri kepada
keluarganya suami dan kerabatnya suami itu harus baik. Sebagaimana kewajiban istri kepada suaminya. Kalau istri zaman dulu itu penuh membela suami, penuh ikut suami, apa kata suami. Tapi beda dengan perempuan zaman sekarang. Perempuan zaman sekarang nggak pernah mengiyakan suaminya atau mengikuti suaminya. Justru yang ada selalu menentang. Apalagi itu berhubungan dengan keluarganya. Padahal semestinya tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, putrinya dinikahi oleh Rasulullah, yaitu Sayyidina Aisyah. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini karena belajar dari Nabi Muhammad, sehingga ketika putrinya ini meminta bantuan, pertolongan kepada ayahnya, membelanya atas Rasulullah, justru Sayyidina Abu Bakar menyalahkan Sayyidina Aisyah. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, aku panggil engkau bukan untuk ini, tapi menjadi penengah antara aku dengan dia. Ya, apa diajarkan, jangan kamu membela aku karena ucapannya, tapi belanya yang benar. Mana yang benar, mana yang salah, untuk diluruskan. Lah begitu juga istri. Istri itu wis belani suami. Bukan suaminya malah disalahkan. Dibelani. Apalagi kalau suaminya benar, atau kalau dia istrinya nggak tahu, ya sebelahnya aja. Mungkin suaminya punya alasan yang tidak diketahui. Makanya ya belani. Lah bukan belani itu kemudian kurang ajar, enggak. Belani mendukungnya, bukan malah menentangnya atau menghinanya. Artinya apa? Mendukung itu juga bisa dengan diem, diemnya dia. Diamnya istri dengan dalam keadaan yang apa, dalam keadaan seperti itu, diam, jadi nggak ngomong nggak apa. Nah itu seperti mendukung suaminya, walaupun mungkin dia nggak cocok dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, tapi diamnya itu adalah keselamatan untuknya dari kewajiban yang harus ia lakukan, yaitu membela suami dengan memuliakan keluarga dan kerabatnya. Kemudian waru'yatul qalil minu katsiran. Ini yang harus dipelajari dari setiap muslimah. Melihat apapun dari suami yang sedikit itu dianggap besar. Yang kecil dianggap banyak. Jangan suaminya memberikan sesuatu kepada dia, menurut suaminya besar. Oh, pomek sak menit tok iki. Ini keliru. Kenapa? Istri itu kan gak tahu keadaannya suami. Walaupun misalnya tinggalnya serumah, sekamar, tetap dia tidak tahu keadaan penuh suaminya. Dia kurang memahami suami. Coba dia duduk, merenung, melihat, dia pasti akan memahami. Tapi kalau dia gak duduk, gak merenung, gak bisa memahami. Lah karena itu pemberian suami kecil sedikit wajib bagi seorang istri menganggapnya itu adalah besar dan banyak. Jangan diremehkan. Mek sak menit to iki. Aku mulai isuk masak. Aku mulai isuk umbah-umbah. Aku mulai isuk kora-kora. Aku mulai isuk ngerawat anak. Mek sak menit to iki. Atau suaminya habis bepergian. Pulang ndak nggawa oleh-oleh. Ya Allah. Aku bendino ndak iso turu.
ngurus arek-arek lari-lari sampai teko nang ngopo pokok ngene iki. Nah, ini jangan. Jadi yang sedikit pemberian suami anggaplah itu banyak. Kecil anggaplah besar. Artinya menerima apapun dari suaminya. Jadi menerima perbuatannya dengan syukur, melihat keadaannya dengan kelebihan. Itu harus dilakukan oleh istri. Terkadang suami itu memberikan kepada istrinya sesuatu yang besar, tapi menurut istri sedikit, menurut istri kecil, padahal itu yang besar dari apa yang dimilikinya. Tapi karena istri gak tahu, tidak mengerti, tidak paham, sehingga dianggapnya oleh aku dikasih sakmi ini, oleh ikut, nah ini keliru. Padahal yang diberikan oleh suami kepadanya itu besar. Karena suami itu pada umumnya, ini saya bicara real, nyata ini, fakta, bukan mengada-ngada. Pada umumnya suami itu kemanapun ia pergi, yang dipikirkan itu dalam pikirannya itu istrinya. Loh iya, istrinya. Makanya terkadang suami itu minta istrinya seperti ini, istrinya seperti itu, karena ingin istrinya itu tampil lebih dari yang lain di hadapannya. Nah, di hadapannya, bukan di hadapannya orang-orang, di hadapannya. Tapi penilaian istri berbeda. Penilaian istri pasti apa? Apa? Enggak apa sampai wedok-wedok iku ya. Nah, penilaiannya istri, padahal suaminya enggak seperti itu. Suaminya ingin istrinya lebih dari mereka tapi di hadapannya. Kalau yang dilihat suaminya itu kan hanya apa? Gambaran yang dilihat oleh suami ini kalau dipakai istriku di hadapanku pasti akan nampak lebih indah. Itu. Jadi ngelihat yang lain itu bukan karena kagum, enggak. Membandingkan ini kalau istriku yang pakai pasti nampak lebih indah. Hah? Lebih bagus. Tapi ya enggak terlalu terus-terusan ngelok-ngelok liane. Ya keliru lek terus-terusan ngelok liane. Ya. Lah jadi ingatannya suami itu istrinya sudah. Tapi memang itu kadang salah paham. Padahal tujuan bukan itu. Istrinya yang ingat, kepingin ngelihat ini, kepingin ingat istrinya, kepingin. Tapi ya keadaan terkadang bisa, terkadang enggak. Enggak bisa. Lah dalam keadaan seperti itu, lah istri itu harus menerima perbuatannya suami. Kemudian melihat keadaannya suami itu dengan kelebihan. Jangan dilihat suaminya ini kurangnya tok. Bojoku kurang ini, bojoku kurang ini. Ya dihitung kurangi. Lebihnya enggak pernah dihitung. Padahal mungkin lebihnya lebih banyak daripada kurangnya. Tapi karena dilihat kurangnya, akhirnya suami ini dianggap orang yang tidak perhatian atau kurang perhatian, padahal sudah sangat perhatian dibanding yang lain. Jadi kekurangannya yang dilihat, jangan. Lihatlah kelebihannya suami. Terimalah perbuatannya dengan bersyukur. Nah ini sedikit daripada kewajiban istri. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang dapat menjalankan kewajiban kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada pasangannya. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan dari kewajiban memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, keturunan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadan nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.